aksi brutal penembakan yang dilakukan seorang oknum anggota polisi Polsek Kalideres yang berujung menewaskan 3 orang dan melukai 1 orang lainnya yang terjadi di salah satu kafe di Cengkareng, Jakarta Barat, kini ditangani Polda Metro Jaya. Pelaku dengan inisial CS telah menjalani pemeriksaan maraton di Polda Metro Jaya. Kejadian bermula pada saat pelaku datang ke kafe dan memesan minuman. Pada saat dilakukan penagihan oleh pihak kafe senilai Rp3.335.000, pelaku menolak untuk membayar dan terjadi cekcok antara pelaku dan para korban. Pelaku yang sedang mabuk langsung menembak para korban yang salah satunya merupakan anggota aktif TNI Angkatan Darat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat, keluarga korban, dan TNI Angkatan Darat. Kapolda berjanji akan menindak tegas pelaku dan memastikan penegakan hukum yang berkeadilan kepada pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini juga dan sudah ditemukan 2 alat bukti berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pasal 338 KUHP. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Darat. Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari Jakarta, Aulia melaporkan.